Apakah kau ingin dijadikan ikan sir binekrap oleh Imao Tokos Biak? Iya, terserah. Mau-mau aja dah. Mau aja. Langsung kasih paham. Seperti apa sih Kobo Kanaeru di Minecraft Bedrock? Sid itu seperti ini, Kobo Kanaeru. Pertama, spawn seperti ini, guys. Spawn di salju ternyata, guys. Tempat terdekat pertama di sini ada iglo di bawah es, guys. Sampai harus nguras dulu aku. Kedua, pilek, guys. Dan villager hotspot di situ. Kemudian di koordinat sini ada villager hotspot tinggi, guys. Dan ada pilek di situ. Dan di bawah pilek itu ada stronghold, guys. Wow, ada bunga di sana. Dan di koordinat sini ada shipwreck, guys. Dan pulau jamur di situ, guys. Dan di pulau jamur ini ada mineshaft, guys. Dan lokasi NCT terdekat ada di koordinat sini, guys. Mansion terdekat berada di koordinat sini, guys. Oke, dan ada bayam jungle juga di sini. Tidak jauh dari mansion sana, di sini ada mineshaft dan ancient city, guys, di sini. Dan memasukkan seed Kobo Kanaeru itu tidak boleh salah, guys. Huruf K-nya, dua-duanya huruf besar, guys. Sisanya huruf kecil, itu. Kalau seed-nya pengen sama dengan videoku ini, gitu. Tapi kalau beda gak apa-apa sih, cuma nanti beda dunianya, guys. Versi Minecraftku adalah versi Minecraft Bedrock, guys. 1.19 versinya ke atas, gitu. Kobo Kanaeru, dan kalian semua yang menonton video ini.